meremehkan timnas Indonesia U23. Farhang Shaw tak yakin Garuda Muda lolos final SEA Games 2021. Namun sebelum lanjut, bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak videonya bersama-sama. Pelatih Timnas Nasional Vietnam U23, Farhang Shaw tak yakin rivalnya, Timnas Indonesia U23 bisa lolos ke final SEA Games 2021. Jangankan bicara final, pelatih asal Korea Selatan itu pun belum yakin Timnas Indonesia U23 bisa lolos ke semifinal SEA Games 2021. Hal itu dikatakan Farhang Shaw selepas laga Timnas Vietnam U23 versus Timnas Myanmar U23. Pada laga tersebut, The Golden Star, julukan Timnas Vietnam U23, harus bersusah payah mengalahkan lawannya dengan skor 1-0. Dalam lanjutan babak penyisihan grup A SEA Games 2021, Jumat 13 Mei malam waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pengalaman itu, Farhang Shaw lantas mulai meragukan Timnas Indonesia U23 bisa lolos ke semifinal. Pasalnya tim besutan Shin Tae-yong itu harus melakoni laga terakhir kontra Timnas Myanmar U23 pada Minggu 15 Mei mendatang. Ketika ditanya soal Garuda Muda apakah bisa lolos ke semifinal, Farhang Shaw mengaku belum mengetahui hal itu. Ia pun tak yakin timnya bisa bertemu Timnas Indonesia U23 di final SEA Games 2021. Saya tidak tahu apakah Indonesia U23 akan lolos ke semifinal, bertemu dengan Vietnam atau tidak juga hal yang sama, papar Farhang Shaw dilansir dari Detau 247, Sabtu 14 Mei 2022. Kami masih memiliki satu pertandingan, jadi agak sulit untuk berbicara tentang final, imbu Farhang Shaw. Meski demikian, Farhang Shaw menyebut Garuda Muda telah kalah dari The Golden Star dengan jumlah gol yang banyak, 0-3. Ia menuding Shin Tae-yong murka dengan hasil itu. Meski itu dimaklumi, sepertinya Indonesia U23 kalah banyak dari Vietnam U23 di pertandingan pertama. Jadi Shin Tae-yong agak marah. Hal itu bisa dimaklumi, papar-par. Terlepas dari hal itu, jika bisa bertemu Timnas Indonesia U23 di partai final, ia pun akan sangat senang. Bahkan dirinya mengaku dua kali lebih siap untuk meladeni perlawanan Garuda Muda seandainya bisa tembus final SEA Games 2021. Kalau kita Vietnam U23 dan Indonesia U23 bertemu lagi, saya akan senang dan siap sekali, pungkas Farhang Shaw. Bagaimana menurut kalian?